Persib menghadapi Arema FC, pertandingan di Stadion Pakansari Bogor, kick off pukul 15. Telah hadir pelatih Persib Bandung, Coach Luis Villa, dan pemain Prijadi Harynusa didampingi oleh Coach Jaya Sunaryo. Langsung nih Coach. Selamat siang. The preparation is very short, no? A little days. We've been matches only 4 days. I would like more days for really this match. This match is important. The rival is very strong. The rival this year is not a very good year for the rival, but continue have very good players. Players stay with me in national team, very good quality. Sure, always there are very big rivalry between Arema and Persib Bandung. Sure, tomorrow is a very difficult match for us, but we stay, we really ready for the new battle. We fight for the objective final. It's not easy for any situation. It's not possible have one stadium for play the Pakansari one day with the people, or another day without the people. It's very difficult for the focus the players, but we continue working. We continue work for arrive in the final of the season, for the possibility for the fight for the final objective. Ya, selamat siang. Persiapan yang sangat pendek. Kita hanya punya beberapa hari saja setelah pertandingan kemarin melawan Ransu United. Kemudian kita selanjutnya akan ketemu dengan tim besar. Arema adalah tim yang bagus, memiliki pemain yang bagus. Kemudian mereka sangat kuat juga di posisinya. Tentunya melawan Arema merupakan suatu pertandingan yang bisa dibilang big match, atau misalnya pertandingan ketemunya dengan dua tim yang besar. Tetapi tentunya kita bersama pemain akan siap melanjutkan apa yang sudah menjadi satu keinginan bersama. Kita akan continue melanjutkan partai final selanjutnya. Dan meskipun kita dapat informasi bahwa pertandingan besok tanpa ada penonton, kemudian sebelumnya ada penonton, mungkin sedikit mengganggu konsentrasi atau fokus pemain, tetapi saya pikir kita harus siap, kita harus continue dengan apa yang sudah menjadi misi kita untuk mencapai final dan di klasemen yang lebih baik. Ya, selamat siang semuanya. Buat pertandingan besok saya berharap